Halo, happy people, balik lagi di Legacy Up Gamer. Kali ini kita dapat request dari teman kita namanya Kasman Lasamu, Bang, buatin Zorora plus build tersakitnya. Alright, sebenarnya Zorora ini harus ada di pen-nya ya, Bro, biar agak tebel darahnya, karena Zorora ini rapuh banget kalau nggak dikasih fokus band. Makanya aku kasih fokus band tuh head-to-head itemnya. Tapi kalau kalian mau lebih sakit lagi, bisa aja sih fokus band-nya diganti Raja Claw, cuman harus lebih hati-hati mainnya karena Zorora bakalan tipis banget di pen-nya dan darahnya juga sedikit, Bro. So here it is, aku kasih emblem full attack juga. Ini dia buat Zorora kita. Let's go. Oke, okay, ready? Let's go. Kita ambil lane bawah, ambil flash dulu. Right, dah jelas hit sama si Trapenan. Oke, okay, flash lagi. Bam 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 bam. Nice lah. Enggak diambil Trapen, udah kusisain tuh. Nah, dulu. Ini Godran. Kayaknya mau cetak skor. Udah sakit ya serangan kita. Dia punya seal itu. Seal bubble. Bubble seal. Seal bubble-nya lumayan sih. Adanya Trapenan dari tadi bantu, bisa dapat tuh si Godra-nya, tapi Trapenan-nya lambat ngeliatnya. Oke, kita bantuin Trapenan juga biar bisa lolos. Yalah, nggak apa-apa, itu dapet musuh. Oke, farming dulu. Janganlah gelasnya, udah ngambil tengah juga. Guys, pas bro. Gak dapet juga ya. Kita cetak skor. Nice. Nah, bantuin sini. Aduh, Flashcon-nya gak bantu war, malah farming. Udah aja ngambil tengah loh. Itu AFK ya, Bom? Si Godra-nya. Iya. AFK, bro. Belet pipis kayaknya. Kita disuruh beli garam ke warung sama emaknya. Cetak skor lagi. Kita nggak pakai attack with, kita pakai ambil sword false with. Kalau Zorora sekarang enakan pakai false with. Seberang serang itu nggak dapat. Attack for lagi, sayang kita nggak pakai ada ya attack with. Attack with ketergantungan harus cetak skor sih, bro, jadi aku nggak pakai. Cuma aku perlu tambahan sedikit attack speed, jadi kita bantu yuk. Bus. Flash, lepas. Kita skor lagi, nice lah. Ambiar. Kita hancur aja, base musuh bawah. Godranya kenapa tadi, kayaknya godranya hyper. Woi, lepas. Kejar, nice. Keambil. Oke, kita paham lagi, udah level 7. Ini dia. Ini pada kemana? Nggak ada pada ke lane bawah lagi. Harusnya kan udah balik, matinya kan di awal-awal sebentar, itu dia. Wow, Godra-nya mulai aktif. Wah, sendiri pula. Bahaya nih. Sulit untukku, bisa akan mati. Kita ambil discharge, bro, karena skill yang satunya itu harus pas ngarahinnya. Kalau lepas ngarahinnya mati kita, kayak gitu. Sangat beresiko. Aku nggak terlalu jago nge-aim-nya. Oke, skill satunya ampun di atas kalah. Padahal di atas berempat. Bener-bener. Musuhnya berdua di bawah. Let's go, kita ambil discharge. Bam. Aduh, mesti. Aduh, gue udah ada sedot darahnya. Bahaya juga ya. Ambil dua-duanya deh, buahnya. Godranya lumayan sih kalau aktif tadi, gara-gara di AFK aja dia kalah. Oke, gak ada yang bantu ngambil. Zoroark ngapain? Nambah darahnya. Gitu. Darahnya tipis. Kena pula. Zoroark.
apa sih? Nah, Gardem harus dideketin mau ngalahinnya. Iya, Talanta. Dia yang unit. Kesel banget sama aku. Aduh. Di unit, bro. Ya, nyerapup kita juga udah kebuka. Saatnya nyetrum. Oke, setrum. Nah, ini ku unit juga aku balas kau. Ah, emang enak. Oke, force sweep. Oke, let's go maju. Kita coba cetak skor, sempet gak? Ini sempet aja deh. Cetak skor, nice. Bam. Gak kena. Harus pintar-pintar bro, karena depend sama darah Zero already tipis. Pintar-pintar pakai pulse switch-nya, kayak gitu aja sih tipsnya. Kapan kita harus masuk menyerang, kapan kita harus keluar, perhatikan darah kita. Jangan keasikan menyerang tapi gak ngeliat darah kita berapa. Nah, darah kita tipis banget darah kita. Diserang tank aja kayak gitu. Discharge. Ingat yang paling sakit dari discharge adalah letupan di akhirnya itu. Kan. Kita harus pintar-pintar kapan mesti keluar, kapan mesti menyerang. Aduh. Ash, temannya. Mati. Dan kita juga mati. Hancurlah di bawah. Di atas dapat, ya. Yeah. Aku mau farm dulu sedikit karena nggak sakit. Serangannya masih level 10. Kita perlu mengaktifkan discharge plus. Udah amat dah sama regi-regian. Farming dulu. Regi-regian juga kalau aku ngambil sendiri ya nggak dapet juga. Oke, gelasnya coba ngambil kayaknya tuh. Bentar ya gelas lagi. Ya, aku datang. Musuhnya ada Zera Ora juga, sama. Zera Ora, oke, discharge. Boom. Nice. Kita unite, mau lari kemana kau? Kena kau. Zera Ora nge-kill Zera Ora. Sayang nih kalau nggak diambil. Nice. Kan letupan terakhirnya itu bro yang mantap. Oke, cetak skor lagi. Nice, hancur. Nice lah. Kritikalnya lumayan, dikasih scope lane lumayan muncul. Kita coba curiin punya musuh. Nice. Gardevoir kesel. Sini udah gak ada. Kita cetak skor aja, 4 juga berarti bro. Nice lah. Oke. 31 detik lagi, Rayquaza muncul. Kita pump lagi. Discharge kita belum plus. Kalau level 14 baru plus. Hey Godra. Kita coba buy one. Kita unite. Aduh, gak mati-mati bro. Ayolah, dapat Godranya sebelum Rayquaza muncul. Ayolah. Oke, gak kena Talan. Talan gak kena. Kamu balik dulu. Oke. Cep. War lagi. Ada ngapain? Udah mencar. Jadi lah kita ambil aja. Beresiko sih bro ini padahal kita sendiri aja. Semoga ada yang notice temennya kalau kita lagi ngambil Rayquaza. Nice, Zoroark ngeliat map. Nice, kita usir dulu nih. Nice lah, Zero Aura aja di atas. Nice, Zoroark. Let's go. Wow. Hehehe. Bahaya juga nih, aduh. Belum sempet cetak skor, udah hilang skill kita. Apa kau? Kena kau, Talon tadi mau ngotil aku. Ini harus bisa kita. Nice. Full switch. Alright. Surrender. Nggak MVP kita karena skor kita nggak banyak. Kill kita juga nggak terlalu banyak. Dikit
Entah berapa tadi, aku nggak ngitung, aku nggak ngeliat statistik juga tadi. Okay, menang karena musuh surrender. Udah pasti menang, cuman oh, langsung di like juga. Pak, iya, suruh arc yang MVP. Kita 6 kill, 5 assist. Okay, gitu dulu. Sementara kalau aku udah coba beberapa kombinasi, sementara ini sih yang enak buat Zera Aura. Dipakainya, kalau mau dicontek silakan. Kalau kalian punya build yang lebih bagus lagi, silakan komen di bawah ya bro, biar aku cobain. Oke, makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa klik like, subscribe, and share, and have a nice gaming day. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out. Bye-bye.